Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelnya Karim ya. Dan tentunya kali ini gue mau bermain Euro Truck Simulator 2 ya. Dan tapi kali ini gue bukan mau jalan-jalan, bukan mau ngeblong ataupun yang lain. Nah kali ini gue dapat truk nih, suruh bawa truk, suruh ini nih perbaikin, modif ya, karena truk ini habis kecelakaan ya. Dan lihat nih di bumper depannya itu habis ya. Oke, dan buat kalian semua yang belum subscribe, monggo di subscribe ya channelnya Karya. Oke, engine manufacture. Untuk truknya ini dari Mas Yuli Indrayana dan statusnya sell ya. Dan untuk mapnya, gua menggunakan map make ya. Aduh, ini nggak bisa nyala. Oh ya, untuk semuanya, untuk kredit, gue cantumin di deskripsi. Ya. Oke, nggak bisa nyala. Langsung aja lah, derek lah. 100%, pantesan 100% ya. Oke, kita langsung derek aja dan kita langsung masuk ke bukan dealer ya, tapi tempat servisnya. Oke. Langsung masuk dan kita langsung rombak ini ya. Oke, kita udah ada di dalam. Kita rombak nih ya. Untuk ini make Hino ya, untuk sasisnya sasis Hino yang Tronton ya. Kemudian untuk mesin, mesinnya enaknya pakai yang enak yang mana ya, jangan terlalu ngebut lah, karena kalau terlalu ngebut gak enak juga ya kalau terlalu ngebut. Oke, kita pakai yang ini aja. Nah ini untuk gigi transmisinya kita pakai yang gigi berapa nih, yang 12 atau yang 6, yang ini aja deh, yang 6 speed ya. Terus interiornya ini udah cuma satu ya. Nah untuk ini pakai yang dilan atau apa ya, dilan apa ya, dilandongan. Oke, kita pakai yang ini aja nih ya. Cuma warnanya kita ganti, kita pakai warna hijau aja lah, karena untuk truk Hino 500 rata-rata warnanya itu hijau semua ya, jangan terlalu hijau, agak sedikit gelap ya. Nah segini aja cukup. Oke, mantap ya. Oh, ternyata banyak nih. Oke, kita modif dari serak. Dari apa dulu nih? Ini untuk spion ini ya, pinggir. Spion utamanya ya. Kemudian untuk ini kita pakai tangganya yang silver aja lah, yang metalik ya, yang silver biar enggak cepat karatan juga. Nah, oke, ini untuk penutupnya, untuk terpalnya kita pakai yang ini nih, yang hijau apa nih, hijau muda ya atau apa ya. Terus untuk ini, ini keren ya, asli keren lah. Tapi jangan dulu deh, kita lihat dulu yang ini. Oh, ini lampu. Kemudian ini, lambang kali jadinya. Oke, kita pakai. Tinggi ya. Terus untuk ini, nah ini lebih keren nih. Oke. Kalau pakai yang ini terlalu banyak ini. Nah, ini untuk stiker kita ganti stikernya. Kemudian untuk apa lagi nih? Ini untuk kaca pakai yang ini apa enggak ya, kayaknya jelek. Ah, ini aja deh, ada tulisan Dilan ya. Oke, terus untuk ini penutup ininya ya, cupnya. Oke, kita pakai itu. Ah, pakai yang ini aja lah. Untuk bumper ini, oke. Kayaknya bagusan nggak pakai ya. Oke, nggak usah pakai. Ini aksesoris dari lampu ya, tapi pasti bakalan lama. Udahlah,
lewat ya. Nah, ini nih. Wah, mantap nih pakai yang ginian ya. Ini untuk terpal, terus ini kalau kalau nggak salah head atau kepala ya. Kayak gini jelek sih. Masih ada ini. Kalau yang ini keren sih. Kayaknya bagus deh. Nyambung juga sih. Oke, bagus itu aja ya. Untuk ban. Untuk bannya gua pakai yang ini nih. Oke, yang agak hitam. Aduh, lupa asli lupa nih. Lupa gua enggak pakai ini. Apa namanya? Ini apa sih? Oh, untuk kepet ya. Nah, kalau ban ini kita kayaknya kurang naik. Kurang naik juga sih. Kayaknya ban ini terlalu. Ah, diturunin ya karena ini nih apa? Dia tuh suka ngepot jadi nggak masuk ya. Ya kayaknya segini juga udah bagus sih, udah bagus untuk interior. Untuk interiornya ini gua pakai yang ini aja lah. Jangan terlalu banyak sih biar nggak kehalang juga. Oh, jangan Mercedes, kita pakai yang ini aja nih, Volvo. Oke, satu lagi deh, tiga ya. Oke, untuk setirnya bagus yang mana nih? Steeringnya ini lebih keren, ini lebih gahar. Oke, kalau untuk ini apa nih, gantungan atau apa? Oh, bukan. Kayaknya segini udah cukup deh. Ini lightboardnya kita pakai Prisma. Mantap lah. Oke, kita pakai yang ini aja lah. Keren, asli keren. Udah ya. Nah, simpel aja. Gak usah terlalu rame ya. Kita confirm order, terus kita perbaiki ini ya. Sampai 100% gini. Gila. Oke. Jadi repair dan kita lihat hasilnya ya. Sabar euy. Oke. Kita bawa ke yang keren banget. Dan nanti ini bakal gue pakai buat narik jalan-jalan ya. Sedikit ngeblong juga sih, kita mau menyusuri Mapmik. Gue ada rencana ini gue mau menyusuri pedesaan ya di Mapmik ini, dari daerah ini kalau nggak salah ini dari daerah Serang ya. Pokoknya kita ke pelosok itu kalau nggak salah jalanannya itu sempit banget dan kendaraannya rame, emang rame sih gua ramein, terus jalannya sempit, asli sempit. Nah itu gua mau coba besok ya. Oke. Dan mungkin itu segitu aja ya, sedikit rombakan atau modifan gua di video kali ini. Dan tentunya truk ini mau gua pakai buat jalan-jalan di Mapmik ya. Dan ini gua menggunakan versi 1.36 ya. Sebenarnya ada untuk poin 1.30 ya.
yang 1.30 di versi 1.30 ya. Dan gue pakai yang 1.36 ini karena memang lebih detail ya untuk teksturnya, untuk grafiknya juga ya. Dan ini gue pakai speed traffic traffic boost-nya dari EPS ya. Ada juga traffic policy. Dan nanti pokoknya semuanya kreditnya gue cantumin di deskripsi ya, karena ini ada mod sale dan yang free juga, dan untuk mapnya masih free ya. Ini di rework ya sama kalau nggak salah ini atau siapa ya, itulah gue cantumin di deskripsi, takutnya salah ya gue kasih ini ya. Oke. Dan ini enak banget saudara-saudara truknya. Mantap. Oke, mungkin segitu saja ya. Sedikit perombakan ya, perombakan motivator dari video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan nanti kita bakal ngeblong ya, bakal bawa muatan ini. Terus, ini remote setting juga nih. Nanti gue setting lagi nih. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga yang udah subscribe. Yang belum, mau silakan di subscribe channelnya Akarim ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan dari channel ini tentunya. Oke, gue ucapin terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.